Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambar sebuah sweater. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe agar teman-teman setiap hari mendapat video menggambar secara gratis. Selamat menonton. Pertama, saya akan menggambar mulai dari kerahnya. Kita buat kerahnya bentuknya seperti ini. Seperti persegi, tapi sudut-sudutnya agak tumpul. Jika sudah, kita beri garis-garis. Kita tarik garis dari kiri dan juga kanan sebagai bahunya. Setelah itu, kita tarik garis lagi sisi kiri dan juga kanan. Kita tarik dari atas ke bawah. Satunya juga. Kita satukan seperti ini. Di bawahnya saya beri tambahan garis seperti ini sebagai karetnya. Sama kita beri garis-garis juga. Setelah itu, saya gambar bagian lengan kiri dan juga kanan. Kita mulai dari sisi kiri, kiri dari sini. Sama kita beri bagian pergelangannya. Satunya juga kita gambar bagian lengannya. Kita beri bagian pergelangan tangannya juga. Sebagai tambahan, saya akan gambar bagian gambar di dadanya. Saya tarik garis. Lalu di bagian sudut sini, saya gambar sebuah gambar bulan, bulan sabit. Setelah itu, di bawahnya lagi saya gambar kantong bagian kiri dan juga kanan. Gambar sweaternya sudah jadi, waktunya untuk memberinya warna. Pertama, saya akan mewarnai bagian ujung-ujung ini dengan warna ungu. Saya mulai dari atas. Lalu kita lanjut bagian ujung-ungu lengannya. Satunya juga jangan lupa. Terakhir warna ungunya kita oleskan di bagian bawah. Kita oleskan dari kiri ke kanan. Setelah itu, saya warnai bagian gambar bulan dan juga kantongnya dengan warna kuning. Kita mulai dari gambar bulan. Untuk warna selanjutnya, yaitu warna biru, saya oleskan pada bagian dadanya. Saya akan oleskan mulai dari sini. Jika kurang tebal, kita bisa menebalkannya lagi. Oke, sedikit lagi hampir selesai.
kita akan tebalkan di beberapa bagian. Yang terakhir, kita akan oleskan warna kuning untuk bagian yang masih putih-putih ini. Saya mulai dari lengannya. Seperti biasa, kita tebalkan lagi jika kurang tebal. Oke, pelan-pelan saja agar hasil lebih rapi. Oke, lengan yang satunya kita beri warna kuning juga. Oke, sedikit lagi hampir selesai. Oke, ini masih ada bagian yang putih-putih. Saya akan oleskan lagi warna kuningnya. Sama yang terakhir, kita beri warna kuning juga. Jika teman-teman punya warna lain, tidak apa-apa, di sini hanya contoh. Teman-teman bisa oleskan warna hijau atau coklat atau merah sesuai keinginan. Oke, seperti ini. Demikian tutorial menggambar dan juga mewarnai sweater. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.